Itu guys, kita sudah ke draft pick Akad Sukirimon menentang dengan Chow Esport. Sebut mempayah sebut Esport ni kan. Tim ni tengah kemurungan katanya. Okey. Oh, ini hari kita tak tahu tiba-tiba ada game Akatsuki friendly dengan mana punya team kita pun tak tahulah eh. Esport ni mana punya budak ni. Kita pun tak tahu ni friendly ni. So draft pick band Selena dan juga Link kumpulan biru di band. Manakala kepala merah bandnya 1-1. Okey, seterusnya band apa? Arima Kensuki nama. Wah, nama bukan main enemy. Enemy ke enemy eh? Berdalah ada dua bersama bunyinya. Okey guys, kita akan cuti 2 minggu guys. Disebabkan kerajaan pinta untuk cuti 2 minggu untuk kuarantin. Sama-samalah kita duduk di rumah ya, fokus Mobile Legend. Okey, itu dia kepala merah band Gushen guys di sini. Dan draft pick untuk first pick kumpulan biru. Apakah itu? Ya, Kufra dipick oleh Optic. Seterusnya bagi kumpulan merah, apakah draft band yang ingin dipick oleh kumpulan mereka? Sicilian support mereka. Dan Grok di sini guys. Your team is picking. Sicilian dan juga Grok. Auto kerusuhan orang panggil. Hahaha. Gameplay kerusuhan. Ya, Jackie Chan masih menggunakan carry di sini. Chow. Dan juga your Demon Eyes menggunakan Chow yang sangat jijik di sini. Okey, itu dia kepala merah mengambil vale di sini untuk magic diorang ataupun mesh diorang. Ya, sikit bang, tak banyak. Aku ni tak tiga burung kan. Your team is back. Itu dia Bruno di band untuk kumpulan biru. Bandnya seterusnya untuk kumpulan merah, apakah itu? Nampaknya kumpulan merah masih belum ada fighter di sini. Your team is picking. Dan itu dia Esmeralda di band. Bahagian mid lane untuk kumpulan biru saya rasa Kimi boleh. Harik pun boleh yang digunakan oleh Razi.
Tak aku dah singgah tadi. Aku dah kira tadi. Your team is picking. Jangan lah rindu. 55 tak ada? Tak ada ni. Percaya lah. Dia keluar, dia ambil untuk pasukan merah. Okay, Lunok pun boleh juga di bahagian mid untuk pelan biru. Sebab mid lane tak ada. Jadi pelan biru. Akhirnya Harith dan juga Kaja di ping untuk pelan biru. Berapa? 50. Itu dah last pick kumpulan merah adalah S-Box. Oh maaf, sebentar tadi saya menukarkan duit untuk customer. Ini saya ada rasa sedikit Orang panggil keburungan sedikit. Sebab yalah, Team Naga ada bypassan surutnya kan. So kita kena redor je lah dengan rezeki Allah bagi kan. Okay, itu dia. Kita akan masuk ke Land of Dawn di sini, di mana Jackie Chan mengambil carry, memakai carry dan juga optik, memakai Cobra. Juga di bahagian mid adalah Kaja dan juga Harith. Negara di bahagian mid, enemy adalah Grok dan juga Sicilian di sini. Grok cuba membuka map di sini. Itu dia. Mid lane antara ini adalah orang panggil combo terbaik lah di bahagian mid, Kaja dan juga Harith kan. Saya rasa Kaja ni bukannya Kaja support dia, Kaja tank. Saya rasa build tank. Maybe. Kita tengok di bahagian top sekarang. Shaw akan berdepan dengan Vali dan juga Cloud di sini. Mana Crab adakah dapat? Oh, cantik di sini. Cantik daripada permainan Demon Eyes menggunakan Shaw di sini. Dia bagian mid masih lagi bermain play safe di sini. Sudah. Adakah mendapat first block di sini? Oh, tidak. Masih bermain dengan play safe di sini. The retribution digunakan oleh Harith. Jadi itu dah first block daripada kiri. Apakah terjadi di bagian bot? First block daripada carry nyamuk. Saya terlupa nak scroll di bahagian bawah di sini. Sudah ada kerusuhan di sini. Ada kerusuhan di sini. Itu dia. Carry sekali lagi mendapat nama membunuh. 2 kill untuk beliau. Sudah drop cuba buka map di sini. Chow bermain play safe di bahagian top di depan dengan Vale dan juga Cloudy. Tengok di bahagian mid di sini ada pertarungan
tarik. Itu dah. Grok ditarik oleh kajak. Adakah mendapat kill di sini? Oh, tersilap langkah grok di situ. Nampaknya dibunuh oleh Harith di sini. Turtle resurrecting soon. Okey, sebentar ya. Kita berehat sebentar sekejap. Cari lagu ya, lagi. Itu kira. Launch attack killing spree. Ini dia killing spree daripada Jackie Chan. Mega kill. Hey. Mega kill boleh siapa tadi? Saya tak perasan. Sekejap. Itu dia. Mencuri babi satu di bagian enemy. Tapi tercedok Arik di sini. Kajar. Double kill untuk S-Bob. Ini ada satu persatu kumpulan biru. Mati dan tinggal Harith dan juga Chao yang bermain di top. Nampaknya Taren di bagian top telah dihancurkan oleh Chao. Okay. Jam. Baik, jumpa Swiss aku. Baik. Apa? Swiss apa pun. Launch attack. Itu dah. Adakah ni Chao damage? Mari kita tengok. Maybe. Itu dah buff merah yang enemy diambil oleh Harith di sini. Ini maaf lah, ini hari saya tak berapa nak sihat. So saya chapter pun ada gagap-gagap sikit kan. Mungkin waktu belum dapat cuti lagi. Tapi esok kita akan cuti 2 minggu guys. Cuti 2 minggu. Okey, itu dia. Kita ada kerusuhan di bahagian bot di sini. Itu dia. Hati dibuka untuk Harith dan juga S-Bot di sini tercedok dengan carry. Carry yang sangat gigi di sini. Adakah Harith mendapat kill di sini? Tapi cedok yang sesuatu. Ini spree daripada Harith Komzi. Di KS lagi oleh Kaja. Mega kill untuk Harith dan double kill untuk Harith. Memang dia suka macam ni eh. Lepas apa panggil dapat double kill tu memang suka mereka recall eh. Wah. Itu dah total dimulakan. Itu killing spree daripada Chao. Kita dah mati lagi saya rasa ni. Ya betul tu. My placeel Chao damage di bahagian top. Dia ada mati. Menjatuhkan satu Taren di bahagian top. Itu dia, ada bagian mid hancur tadi di situ. Master kill daripada Harith. Carry membunuh Grok. Dan sini Chao masuk di situ. Double kill daripada Harith di sini. S-Bot membuka Piraga Amo di sini. Tapi tiada seorang pun yang mati. Itu dia, meminta foto di situ daripada Vale. Minta foto. Adakah ini satu
trap ataupun meminta dengan betul, dengan ikhlas. Best tree di sini. Siap datang-datang tak ada ni, tak ada buff terus. Tu dia, enemy missing katanya. Ha. Itu dia, ada peperangan lagi. Adakah dapat dibunuh itu? Kiri membunuh balik di sini. Kira gambar dibuka. Dan hari Songzi masuk ke bagian enemy punya base. Oh, tapi dapat. Itu, okey dia. Triple kill daripada Kiri. Adakah Maniac? Maniac guys. Sebek ada tak di sini? Adakah Sebek di sini? Oh tak. Oh mungkin. Mungkin. Oh. Oh. Nampaknya tak ada Sebek di sini guys. Sebek di sini tak ada. Nyawa-nyawanya sangat ikan di sini. Haris saja yang nyawanya masih banyak di sini. Itu dia, cobaan demi cobaan di situ. Empat berlawan dengan satu. Masih lagi hidup, masih lagi hidup. Tapi Kiri master kill di sini. Sangat jijik jijikan ni memakai MM. Saya tengok sudah 4 game beliau memakai MM. Saya rasa memang tak ada ubat lagi. Pernah aku sikit menunjukkan skill beliau yang sangat, timingnya yang sangat cantik di sini. Legendary pada Harit. Nampaknya tank di bagian enemy sudah tiada. So siapa yang skill kepulang biru ni? Oh Kajar. Kajar tercedok di sini. Itu dia, legendary dibuka. Kiri di atas, Viragamo dibuka. Nampaknya enemy tidak berani keluar. Nampaknya Arif begitu berani. Arif begitu berani guys di sini. So dia mencuba mengambil step di sini. Godline daripada Kiri. Oh nampak tu damage dah. Tank dah macam air dah. Tengok item beliau sudah siap ke belum untuk Kiri. Oh satu lagi item. Tapi ini item pun sudah cukup memadai untuk dia menghabiskan taran di bagian yang masih ada di bagian taran enemy. Begitu dia keseluruhan taran enemy. Dia ada tinggal base saja untuk enemy. Adakah dia menamatkan tim ini dengan segera? Itu dia. Legend duit dibuka. Grok. Kecudo di sini. Double kill untuk Arif. Dan Kiri membunuh MM Claude. Double kill. Triple kill daripada Arif. Itu dia. Immortality dirudukan. Ya, itu dia. Game pertama dimenangi oleh Akatsuki CGR dengan kemenangan 1-0 di game yang pertama. MVP telah dimenangi oleh Razi di sini yang menggunakan Hari. Okey, thank you. Share, jangan lupa share dan subscribe.